agendanya apa, Kak? Iya. Harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan. Izin pakai tersebut diminta oleh seseorang. Karena harus diingat di garis bawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami. Tapi klien kami tidak pernah dipanggil, seakan-akan tidak digubris hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Propam Mabes Polri. Saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan, suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang sejelas-jelasnya seperti yang hukum buat kita. Prosedur hukum, karena itu yang juga berlaku di negara Indonesia. Dan itu juga jalur yang terbaiknya. Jadi untuk saya sendiri, untuk menjadi investigator, ngapain? Ya kan? Jadi buat saat ini kita tetap cukup prosedur hukum dan pengacara kita juga sangat membantu kita untuk menjalani.